Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis membuka acara Focus Group Discussion atau FGD sebagai langkah optimalisasi mutu dan layanan pendidikan demi mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter. Juga diharapkan mampu berdaya saing sebagai inovasi dan implementasi proyek perubahan. Acara tersebut berlangsung di Hotel 21 Gisting Tanggamus dalam suasana virtual pada 12 Juni lalu. Heriansyah Lubis menilai FGD dirasakan sangat penting sebagai upaya menyatukan pandangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tanggamus. Selain itu, Hamid Heriansyah Lubis menyampaikan dari segi sektor pendidikan tentunya dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanannya. Dengan harapan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus dapat terus ditingkatkan. Kemudian, Hamid menyatakan sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat untuk mencapai sasaran dalam mengoptimalkan pendidikan yang berdaya saing, terutama kualitas indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM atau Human Development Index adalah suatu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melekur pendidikan, dan standar hidup. Sementara, fungsi IPM terhadap kualitas penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan sisi kesehatan pendidikan dan sebagainya. Hamid juga menjelaskan dalam 55 rencana aksi yang salah satunya memuat program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, juga ada program Semua Bisa Sekolah atau SBS, dan program Semua Bisa Kuliah atau SBK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun Institut Agama Islam Metro. We'll be right back.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Yadi Mulyadi mengatakan, kegiatan FGD ini dalam rangka mengoptimalisasi MLP guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul dan berkarakter serta berdaya saing. Yadi Mulyadi memaparkan FGD ini adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mengumpulkan suatu kelompok tertentu secara spesifik, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi isu maupun topik atau minat tertentu yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan. Diketahui, kegiatan FGD terselenggara atas dukungan Ketua Komisi 4 DPRD Tanggamus Joni Wahyudi, PT Investama Danon Tanggamus Raditya, PT Pertamina Geothermal Arif Milizar, juga ada kaca pembantu BNI Talang Padang Yohanes dan wakil pimpinan cabang Bank Lampung Deni Wahyudi. Kemudian secara virtual diikuti oleh Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen Kemendikbud Ristek lainnya Anggraini dan unsur stakeholder lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Yang saya hormati Dr. Lani Anggraini, S.Pd., M.A., Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Karena ini diskus ya, ini adalah sebuah diskusi, banyak hal yang pasti diungkapkan, saya tidak akan tergantung kepada materi sambutan ini, tetapi titik poinnya adalah seluruh masyarakat Tanggamus, pemerintah daerah sadar bahwa salah satu ukuran kualiti terhadap manusia adalah yang disebut dengan IPM. Dan Kabupaten Tanggamus saat ini berada pada nilai 66,65, lebih rendah dari IPM Provinsi Lampung, termasuk juga nasional. Ini harus kita sadari dan saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan beserta seluruh jajaran sadar akan hal ini. Wujudkan inovasi, dan pada hari ini inovasi yang membuat kita bersilaturahmi dan mengadakan FGD, ini adalah bagian dari inovasi Kepala Dinas Pendidikan, karena beliau saat ini sedang mengikuti PKN 2. Proyek perubahannya adalah bagaimana menciptakan ruang bagi stakeholder untuk berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan. Dilandasi Undang-Undang nomor 20, kemudian 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi, khususnya di poin terkait dengan kompetensi dari tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang terakhir Pak Ruslan tes dulu sekretaris, yang terakhir apa kompetensi yang terakhir standar apa Sarpras. Masalah ini saya dulu waktu Kadis Pendidikan pernah minta Kabid Sarpras melakukan studi terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan kalau kita bicara pemenuhan 8 standar ini, terutama infrastruktur dan akses menuju satuan pendidikan. Itu 6 tahun yang lalu, 6 atau 5 tahun yang lalu. Kebetulan pendidikan menengah masih kewenangan kabupaten kota. Muncullah angka 1 triliun. Kalau bicara APBD saat ini, lebih dari 2/3. Anggaran APBD yang dibutuhkan untuk menyelesaikan standar saja. 8 standar saja. Belum kita berbicara yang prestasi
dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana akses jembatan, kemudian infrastruktur sekolah, rasio terhadap rumbel, jumlah murid, dibandingkan dengan untuk toiletnya, laki-laki dan perempuan, itu butuh lebih kurang lebih dari 1 triliun untuk menyelesaikan itu. Oleh karena itu, tadi saya minta seluruh jajaran di pemerintah daerah untuk sadar akan hal itu. Karena apa? Stakeholder juga akan ikut membantu kalau kita sendiri paham tentang masalah kita, masalah yang dihadapi pendidikan di Kabupaten Bandar. Ini harus paham dulu. Untuk pemenuhan, salah satunya ukuran IPM tadi. Tidak hanya sekedar berbicara, "Woi, bagaimana kita meningkatkan nilai IPM?" Jangan dulu berbicara itu. Bapak Ibu semua yang di tenaga pendidik dan kependidikan, ukur kompetensi Bapak Ibu semua. Dan ukur, saya minta Kadis Pendidikan, 1 tahun berapa inovasi yang kalian lahirkan untuk memiliki daya ungkit terhadap IPM. Silakan share screen, mohon izin sekitar 2-3 menit. Ruang ini saat yang ingin kita ciptakan dan menjadi bahan diskusi tadi, kita akan munculkan dalam bentuk digital. Saya selain sekretaris daerah juga sebagai mentor beliau, makanya saya agak sedikit paham gagasan perubahan beliau. Bisa di share screen. Website ini adalah bentuk accountability, adalah bentuk transparansi bagaimana pemerintah daerah, dinas pendidikan, mengeluarkan, menampilkan data bagaimana kondisi pendidikan, bagaimana kondisi tenaga kependidikan, bagaimana kondisi 8 standar yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan pada akhirnya stakeholder, donatur, memiliki ruang untuk langsung melakukan aksi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Dinas Pendidikan melalui website ini hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau bicara BIMTEK ataupun peningkatan kompetensi, itu akan nantinya akan tampil di sini, dan berapa peserta yang akan mengikuti, swasta boleh langsung berhubungan dengan penyelenggara dan pada akhirnya bisa diikuti. Begitu juga kondisi Sarpas yang pasti harus sesuai dengan Dapodik. Jangan kalian tampilkan kondisi infrastruktur sekolah tapi di Dapodiknya bagus, bagus, rusak. Rusak ringan gitu ya. Enggak tahu existing-nya adalah rusak berat. Dan ini harus punya korelasi dengan Dapodik. Saya ingatkan bagi operator Dapodik. Semuanya akan ditampilkan di dalam website ini, terdiri dari beberapa laman ataupun beberapa item, dan kami berharap ini akan menjadi sempurna nantinya, dan untuk jangka pendeknya, kita menawarkan ada 1 workshop dalam waktu dekat. Dengan perbankan khususnya, saya buka di sini. 3 tahun yang lalu, dengan divisi Korsubda, KPK, pemerintah daerah diingatkan untuk tidak menerima lagi yang namanya, ya, tidak menerima lagi yang namanya upah pungut. Ternyata setelah dikaji, itu melanggar peraturan perundang-undangan. Selesai. Dan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus begitu diingatkan langsung tidak melakukan dan menerima itu lagi. Pertanyaannya, apakah bagi teman-teman perbankan, di mana di bawah jajaran kepala dinas ini paling banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang mengajukan kredit, apakah itu menjadi profit perbankan atau masuk dalam ruko parti ini? Kami memberikan pilihan. Harusnya ini kita diskusi internal. Tapi nggak apa-apa lah ya disampaikan di sini. Karena bendahara dinas pendidikan sudah menyetop itu. Pertanyaannya apakah diarahkan ke CSR atau menjadi bagian dari stakeholder untuk ikut peran serta
di dalam ruko parti. Ruko parti apa kepanjangannya? Rumah kolaborasi dan partisipasi. Sekali lagi, pelaku ruko parti ini, pemerintah daerah, dinas pendidikan hanya sebagai fasilitator. Jadi nggak nerima uang, Pak. Jadi silakan nanti ada mekanismenya kalau ingin berperan di dalam salah satu item di dalam peningkatan mutu ini. 8 standar ini. Silakan nanti ingin berperan dan akan difasilitasi bertemu dengan penyelenggara. Sampai dengan beasiswa terhadap tending. Itu akan ditawarkan dalam ruko parti ini. Makanya Pak, jadi kalau nggak 10 besar akan jadi evaluasi dari peserta PKN 2 ini. Kepala dinas kami, Ibu, yang di kementerian mendapatkan anggaran untuk PKN dari kementerian pendidikan, jadi bukan dengan APBD. Jadi nggak boleh kepala dinas kami ini malu-maluin kementerian pendidikan. Sudah dibiayai pemerintah pusat, malu-maluin lagi. Awas kalau nggak 10 besar. Dari hasilnya ini. Ya. Baik itu secara umum, dan kami bersifat terbuka, sudah belajar dan langsung memiliki aksi untuk transparan terhadap masyarakat. Harapan kami adalah, yang saya sampaikan tadi adalah contoh bagaimana mekanisme perbankan bisa langsung berpartisipasi di dalam ruko parti ini. Dan masalah nilai terkait dengan kegiatan, bantuan, sarpras, dan lain-lain, itu silakan aksi antara perbankan swasta langsung kepada satuan pendidikan. Sekali lagi, dinas pendidikan, rekan-rekan yang di satuan pendidikan hanya sebagai fasilitator. Tidak dalam bentuk pengelolaan. Ini harus hati-hati di sini. Sudah cukup banyak masalah pendidikan di Indonesia, jangan tambah lagi hal-hal yang langsung. Dinas pendidikan pasti. Jajaran pendidikan laksana, bukan juga nonton, ya. Jadi tahu jaga amanah ini. Saya berharap bila ruko parti ini dalam FGD ini akan dijadikan sebuah instrumen untuk membentuk ataupun mengakselerasikan antara program pemerintah daerah dengan stakeholder. Permohonan kami juga, karena ini bersifat online, bisa diakses oleh dunia maya, tidak hanya swasta yang ada di Kabupaten Tanggamus, tetapi juga bisa di Jakarta, bahkan bisa juga di mancanegara. Saya berharap jaga amanah ini tingkatkan pengetahuan dan terkait dengan ruko parti ini, khususnya dalam tim efektif ataupun tim kreatifnya, yang sampai jebol pula nanti dengan hacker, ya. Dan saya berharap tidak ada satu momen pun yang tidak dipublikasi di dalam ruko parti ini. Silahkan, biar masyarakat tahu bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Karena fungsi dari masyarakat yang paling kuat adalah pengawasan yang diwakilkan oleh Pak Joni di DPRD. Mari kita ciptakan ini sebuah ekosistem. Jadi ruko parti ini adalah payungnya adalah penciptaan ekosistem. Jadi tidak ada yang berperan dominan di sini, tetapi yang dominan adalah karena saling mendukung dan kolaboratif. Itu kekuatannya ruko parti ini.